sini semua karena cinta. Aduh gila gerah banget deh gue mata gue gak perih deh kena matahari sini. Ntar gue ambil kacamata gue dulu baru beli kemarin di Amerika. Yaudah kalau gitu sis, hari ini kita pelapornya profilnya gimana? Oke, jadi hari ini pelapor kita itu adalah Ibu Rani, umurnya 30 tahun. Apakah gerangan dia memanggil kita untuk datang ke sini? Aduh, gue udah kepo. Ya udah kita langsung aja. Lo mau ketemu di mana di situ ya? Di kafe ini ya? Ya, ya udah. Ikutin. Halo, Mbak Rani bukan? Halo, iya. Mbak Mika. Iya, betul. Mbak Yasmin. Iya, Yasmin. Silakan duduk, Mbak. Oh iya, ya, makasih. Jadi Mbak Rani, apa yang bisa kita bantu, Mbak? Jadi gini Mbak, aku ini kan udah nikah sama suami aku. Kita nikah udah sekitar 3 tahunan gitulah, dan kita juga udah dikasih ngomongan. Umurnya juga 1 tahun, baru 1 tahun. Banget. Iya. Nah, tapi semenjak kita punya anak itu jadi sifat tingkah laku suami aku itu berubah drastis. Pulang telat, bahkan sering banget dia itu nggak pulang. Aku juga nggak tahu sekarang dia di mana, nggak ada kabar sama sekali, dan yang bikin aku tambah sedih itu anak aku itu lagi sakit. Dan aku telepon dia tuh nggak bisa dihubungin, aku WhatsApp dia juga nggak dibalas. Barusan aku lihat status adeknya suami aku, dia juga lagi sama suami aku. Mereka lagi asik berenang, Mbak. Aku juga gak habis pikir. Lihat dong, boleh gak, Mbak? Lihat ya. Ini gila sih, Mik. Maksud gue kan anaknya lagi sakit, kok dia malah bisa berenang-berenang kayak gitu sama adik-adiknya, bukannya anaknya dibawa. Nah, sekarang Mbak Rani maunya kayak gimana? Mau kita samperin atau apa yang harus kita lakuin sekarang? Aku pengen ketemu sama suami aku. Aku pengen tahu kenapa dia gak pulang, kenapa dia gak nengokin anaknya. Yaudah kalau gitu tim, tim tolong siapin mobilnya, yuk kita langsung aja ya. Mbak, itu udah deket Mbak. Yang itu ya, yang sebelah itu? Iya, aku yakin Mbak di tempatnya dan aku juga yakin suami aku tuh pasti ada di situ. Oh ya udah, oke. Pak, itu yang sebelah kiri masuk situ ya, yang sebelah kiri itu water park. Cari dulu suaminya ada di mana ya. Mau ke arah mana dulu nih kita? Ke kiri atau ke kanan nih? Mau lurus aja gak sih? Sana dulu aja kali ya. Yuk. Tuh. Mbak. Tuh, Mbak. Itu suami aku mas Irwan. Sini. Pelan ya. Iya sis, emang kita ketemu sama mereka. Tapi masalahnya itu emang beneran sama adik-adik. Itu adik-adik kan? Iya, adiknya. Iya, Mbak Sherly. Sis, lebih baik sih kita intai dulu. Karena nanti dia shock kaget kalau gini rame banget, terus ada kamera. Biar kita tuh intai dulu, biar kita cari tahu dulu deh. Jadi sebenarnya kenapa dia lagi sini sama adik-adiknya. Ganti mandi dulu deh, Mas. Di sana lagi. Duitnya? Ambil uang di tasnya, Mas ya. Ambil lah sepuasnya beli kembelan apa, kayak gitu. Alah. Tapi Sherly diam di sini, jangan kemana-mana. Tapi jangan ditinggalin ya. Iya, Bang. Dia kemana arahnya? Oh kesana, aman. Kesana, aman. Lah? Kok mereka pegang-pegangan? Tuh. Mas Irwan pegang ngelus-ngelus rambut dia gitu. Itu ngapain? Adik kakak kok? Sis! Oh my God, mereka mesra loh sis. Ini beneran adiknya bukan sih? Sebenarnya tuh Sherly tuh bukan adiknya Mas Irwan, bukan adik kandung gitu. Hah? Iya, jadi setahun, kurang lebih 1 tahun gitu, mama mertua aku tuh nikah sama pria yang udah beranak. Nah, Sherly itu anaknya si pria itu. Ya Allah, Mas, kamu tega banget sih sama aku. Salah aku apa coba, Mbak? Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta. Sabar ya, Mbak Rani. Sis, lo penting maju deh, sis. Kayaknya mereka lagi ngobrol apa tuh, coba lo dengerin, bisa nih gak terlalu kedengeran. Aduh, takut, cepet lo
Sampai ada yang ikutin gue. Oh iya Sir, coba kita kenal dari dulu ya. Yang nikah itu bukan orang tua kita, tau gak? Tapi kita. Oh my god, sis. Gila banget sih. Ya Allah, jadi gini. Tau gak dia bilang apa? Tapi suaminya ngomong kayak gini. Kalau kemarin kita udah kenal duluan sebelum orang tua kita nikah, kita yang nikah. Pokoknya aku udah gak tahan banget, Mbak. Aku pengen nyamperin Mas Irwan. Mas Irwan! Kamu ngapain sama Charlie di sini? Anak kamu tuh sakit! Kalian tuh benar-benar keterlaluan ya. Kalian ngelakuin apa di belakang aku? Kamu dengan dasar nuduh ya? Dia nih adik aku gak mungkin lah bermain sama dia. Aku gak mungkin nuduh tanpa bukti. Aku lihat kalian berdua tadi pegang-pegangan tangan, lus-lusan. Apa itu kalau gak ada hubungan? Ya wajar lah aku sayang sama dia. Kamu gak mikir dia tuh adik aku? Dia itu cuma adik diri kamu. Bisa aja kamu tuh suka sama dia. Apa-apaan, Mbak? Gak usah dong. Ini adik dia. Mas, bukan Barani doang yang kalian mesra-mesraan. Kita semua di sini juga lihat belum apa tuh pegang-pegangan, elus-elusan. Adiknya kan gak ada elus-elus kayak gitu deh. Apaan tuh orang seperti ini? Luna itu sakit, Mas. Kamu tuh kemana aja gak pulang? Beberapa hari ini kamu gak pulang, kamu kemana sama dia? Kalau anak kamu sakit, ya urus. Kan kamu ibunya. Dia ya, bapaknya! Sini, gimana kamu sih? Tuh, ya, lu juga kira. Kamu ya, dorong saya dong. Ada apa sih, Mas? Desi, kamu jelasin. Mereka berdua ada apa sebenarnya di belakang, Mbak? Kamu pasti tahu kan? Kamu gak usah bohong. Iya, ya mereka cuma adik kakak doang. Kayak live-nya Kak Irwan sama aku adik kakak doang. Gak mungkin, ya. Kamu gak usah bohong sama Mbak. Kamu cerita sama Mbak. Kamu gak kasihan sama Mbak, gak kasihan sama Luna. Gak ada apa-apa, Mbak. Gak mungkin, Mas. Ini gue mau nanya deh sama lo, kalau bener emang lo gak ada apa-apaan hubungan sama adik lo, gue mau nanya kenapa lo gak ngebalas WhatsApp istri lo, posisi anak lo lagi sakit di rumah, lo mikirin anak lo? Anak lo masih 1 tahun, masih kecil, lo mikirin dong? Lo jangan ikut campur masalah kita, biarin kita yang menyelesaikan masalah kita sendiri. Kamu ngapain nih bawa orang bule-bule kayak gini kesini? Kita ngambil ya, gue pengen ini. Ini, lo mau lihat KTP gue? Mana sih, ah? Malu aja, lihat orang banyak kayak gini. Mas, aku mohon, Mas, kamu pulang demi Luna. Luna sakit, Mas, aku mohon. Mas, aku bakal pulang, tapi aku anterin adik-adikku dulu. Ya, kamu ajak bule ini pergi. Tapi kamu janji pulang, aku Mas. Aku janji pulang, kamu pergi. Hati terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bawa adik bule itu. Bang. Bener ya? Dari pergi aja. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku ter